bisa minta tolong lagi sama kamu nggak? Iya, boleh, bilang aja. Maaf ya, aku suka ngerepotin kamu. Aku mau telepon dokter dulu sebentar. Kamu bisa kan jagain anak aku sampai anak aku lebih tenang? Siapa tahu dokter bisa kasih resep untuk anak aku. Oh, ya udah, aku jagain anak kamu. Sebentar ya, Bel. Iya, Nah. Sama tante dulu ya. Sama tante dulu ya. Dasar Bella bodoh. Jadi orang jangan sok kebaikan. Belaga kayak malaikat segala. Lihat ntar akibatnya. Lebih baik sekarang aku menemui Afif. Sakit kamu ya, Nak, ya? Aduh, anak masih dia tenangin terus. Bikin Nenek gak bisa tidur aja. Tapi ini kesempatan Nenek. Biar Nenek dikasih duit lagi. Lala, kenapa si pelakor ini yang ada di kamar Mbak Cynthia? Jangan-jangan dia bikin anak Mbak Cynthia nangis lagi. Tidak. Aduh, minyak tolonnya habis lagi. Jamu. Hah? Itu jamu apa ya? Neneng terus laporin ke Mbak Cynthia. Pelakor ini senaknya aja menggeledah kamar Mbak Cynthia. Tahu aku kan orang hamil dan habis melahirkan itu gak boleh minum jamu-jamuan. Apa Cynthia minum ini?